Bertempat di Sekretariat Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau, Balai Makrifat Marjani Kota Pekanbaru, Sekda Siak Dr. Andes Haji Arfan Usman menghadiri kunjungan silaturahmi Kapolda Riau yang baru, Irjen Polisi Muhammad Iqbal kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat Melayu Riau. Penyambutan ini ditandai dengan prosesi adat pemasangan tanjak dan tepuk tepung tawar oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat Riau. Dr. Haji Haidir selaku Ketua Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau mengatakan, atas nama tokoh masyarakat Riau, mengucapkan selamat bertugas sebagai Kapolda Riau kepada Irjen Polisi Muhammad Iqbal. Dr. Haji Kaidir berharap ke depan akan terjalinnya koordinasi yang baik antara Kapolda dan tokoh masyarakat Riau dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan penuh semangat. Mengandung pesan penting bagi kita bersama, bagi Pak Kapolda juga, bahwa masyarakat Riau itu mendambakan seorang Kapolda yang akrab, yang mengayomi mereka, yang bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Riau ini. Nah, dengan mudahnya komunikasi dengan Pak Kapolda, karena Pak Kapolda ini sudah paham seluruh wilayah kita, sudah paham budaya masyarakat kita, tentu akan mudah beradaptasi. Tidak perlu lagi mempelajari seperti yang lain-lain. Ini langsung, boleh sudah langsung. Makanya ketika beliau saya baca. Selanjutnya, Kapolda Riau Irjen Polisi Muhammad Iqbal mengatakan, ia merasa senang dan berharap dapat menjalankan tugas sebagai Kapolda Riau, dapat diterima oleh seluruh pemuka masyarakat yang ada di Riau, dan berharap dapat memberikan pelayanan terbaik dan dicintai oleh masyarakat Riau. Selanjutnya, atas nama pemerintah Provinsi Riau, Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution mengatakan, tepuk-tepung tawar ini sebagai bentuk penghormatan tertinggi yang diberikan kepada tokoh yang melaksanakan tugas di Provinsi Riau. Dan ini merupakan gambaran secara umum masyarakat Riau yang memberikan dukungan terhadap Kapolda Riau agar dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tawar ini adalah merupakan sebuah bentuk penghormatan tertinggi yang diberikan kepada tokoh yang melaksanakan tugas itu. Artinya terselip sebuah doa dan harapan. Doa yang tulus dan harapan yang tinggi. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Haidir, beliau menyampaikan belum ada Kapolda yang disambut seperti ini, termasuk FKTMR sendiri. Artinya ini menggambarkan betapa tingginya ekspektasi masyarakat Riau yang dicerminkan melalui forum FKNR itu. Artinya inilah gambaran secara umum yang ada di provinsi ini. Selain melakukan prosesi tepuk-tepung tawar kepada Irjen Polisi Muhammad Iqbal, Ketua GKPMR Dr. Haji Kaidir juga menyerahkan kenang-kenangan berupa buku kepada Kapolda Riau Irjen Muhammad Iqbal. Tim Liputan mengabarkan.